Saudara, sebuah gedung bekas tempat hiburan karaoke di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai dua bangunan. Asap hitam pekat muncul dari bangunan dua lantai yang terbakar di wilayah Teluk Gong. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian atas bangunan. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Teluk Gong yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran terjunkan ke lokasi. Karaoke ya, karaoke, karaoke. Bangunan karaoke gitu loh, ya. Tempat hiburan gitu Pak? Iya, tempat hiburan. Itu saat kejadian penyebabnya apa Pak? Ya, kalau kejadian sih awalnya ya ada asap. Ya, ya lama-lama asap itu tebal-tebal dan mengeluarkan api. Itu asap awal terlihat di lantai berapa? Di lantai 2 ya.